Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya berada di jembatan kereta api Cisomang, jembatan kereta api tertinggi di Jawa Barat yang berada di perbatasan Kabupaten Purwakarta di sebelah kiri dan Kabupaten Bandung Barat di sebelah kanan. Jembatan ini merupakan jembatan yang paling indah pemandangannya. Tampak di sana ada curug, namanya saya kurang tahu, tapi sangat indah. Suasana sejuk. Saya ditemani oleh Om Irfan dan kawan-kawan yang belum masih mau kumpul di sini. Dan tampak jembatan lama sudah tidak terpakai, dan di sebelah timur sekali ada jembatan baru kereta api cepat Jakarta Bandung. Ayo semuanya ke sini, para goester atau para pencinta alam, kita bisa camping di sekitar sini. Lumayan indah suasananya, suasana nyaman, dan kita bisa camping 1 hari atau 3 hari di sini gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim Westview Pleret Kabupaten Purwakarta sedang berada di jembatan kereta api Cisomang. Saya Isep Suprapto. Saya Wawan Darmawan. Saya Irfan. Saya Hamdan Wahab. Hari ini kita sangat bahagia bisa sampai di jembatan kereta api Cisomang. Jembatan ini berada di perbatasan Kabupaten Purwakarta sebelah kiri dan Kabupaten Bandung Barat sebelah kanan. Dibangun masa pemerintahan Megawati kalau tidak salah ya. Tampak di sana jembatan lama yang sudah tidak dipakai lagi. Ya, dan di sebelah timur sekali ada jembatan apa ya? Kereta api ya, kereta api cepat. Ya, Jakarta Bandung ya. Yang dibangun. Silakan namain Om. Destinasinya lumayan ya, tempat wisata di sini juga ada air terjun Cisomang yang sedang populer, sedang dipromosikan oleh youtuber yang lain. Silakan, di situ juga ada tempat tenda apa tempat apa? Dibilangnya tempat saung, kalau orang Sunda bilang saung. Iya. Dan jembatan ini juga menjadi alat transportasi motor daerah sana menuju ke Pleret ya. Oke. Silahkan kunjungi jembatan kereta api Cisomang. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.